Bang Jebat, saya minta sekali itu selamat gila ngantarkan ke Ina ayah Ngapi udik, mutiara ku, wayang ku, imutku. Udah berapa kali ya Bang Lambat tolen ngantarkan pasanan ayah ya? Marah Bang ayah. Jadi, muna Bang Lambat agak kalah, macam mana? Bisa-bisa dan diizinkannya lah Bang, kita nikah. Murke deh Bang, murke. Hah? Aduh! Keponan apa aku tuh? Ya Allah, dan calon mertuaku tidak. Sabar ya, sabar. Ya, sabar ya. Cara, ambilkan ayah karis. Itu apa ya? Ambilkan aja. Dah berapa kali kau malah ulah macam tu eh? Tahu tak kau dah sebulan lebih aku nunggu celana itu untuk ngedekannya itu. Oh, nak nampak kau tu bayi. Tuahnya, calon laki mu mutiara, juru pendek umur ayah. Maya. Tidak perasa, bing macam gitu. Janji jam 2, jam 3 itu dari tadi belum datang. Panjang jauh umur diri, lebih tunggu-tunggu aku dari tadi dengan kau tu. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamaknya kau dul-dul nyinggahi aku. Kek dah ramai ke jamaah di sini? Udah, Pak Uji. Dah ramai dah meluap dah di sini, jamaah kita. Oh, dah lama nge kita pergi dah. Yo, kan duduk kaget kau. Kita kan dah terlambat tu. Bentar dulu, Pak Haji. Istirahat dulu. Cari nafas dulu, tuh ngas saya. Yo. Ngapikan rupiah ngasinyan. Kelak lah, Pak Haji tahu sorangi. Oh, ngomong-ngomong, isi ceramah Pak Haji apa kelak tuh? Oh, rencana kelak saya nak ceramah. Bagaimana kesejahteraan umat tuh lebih diutamakan. Daripada bangun fasilitas, jalan, jembatan, turap. Memangnya rakyat nak disuruh makan aspal. Oh, berarti jalan bagus dan perlu Pak Haji. Mana kau tahu, kasih pergi dah. Yo, tunggu dulu be Pak Haji, nak mutarkan motor toh. Astagfirullahaladzim. Itu jalan ke kubangan. Itulah Pak Haji yang buat hengas toh. Batu-batu sikit be, buat motor ya. Ngapi be Pak Haji, jalan yuk. Jahat. Udah, cepat sikit. Ya Allah mak, nak jadi apa lah pemerintah tu Jalan pun tak dibagusinnya tu be. Sakitnya macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya itu ? Ini tadi baru Ah, itu di Pak Ustaz. Maaf, inyan jemaah kita itu sudah balikan karena kelamaan nunggu.
Lama di jalan be kita. Minta maaf menyantau pak. Saya udah ngecewekan jamaah. Rp15.000 bang. Kembali Rp35.000. Yo. Mana duit cincongan tuh? Yo, tengah galu. Mana tempat sakitnya jok pahut tuh, weh. Lala cari duit cincongan. Bang, yo, sampai sorongnya, yo. Ini nanti orang tadi ambil duit cincong Rp35.000 ini. Gak ating dah, ikhlaskan je lah. Ya, itulah dia contoh nak kita balik. Cukup ke? Oh, insya Allah cukup, Pak. Ayo, dia telepon. Halo? Bang Lambat ke tu? Apa je mu? Lambat? Apa ku yang lambat? Oh, minta maaf. Bang Jabat maksudku? Aku. Oh, aku. Kakak ye, ada apa? Gitu weh, Bang Lambat. Aku suam kasih rambutan abang. Eh? Memang dah mantep. Aku weh nak beli sekitar 2 oto. Oh. Tapi melihat contohnya dulu. Kan basah rambutan abang ni? Bukan lagi. Basah-basah. Beganak lanan. Pokok paling 9 dah be di setapuk. Nyantuk bang ni. Pundaan basah buah dengan pembungannya. Saya dah jadi. Pasti dah be. Yakinlah kau dengan aku. Kalau aku suh sunangan tahkannya. Dah baik. Aku pergi kapan dulu. Ini kan bagus tuh. Dah tahu. Kalau ngaji mau pit ya tahu lah. Yang sih ngai oi mai mopit. Woi Suna, ngata kau ye. Jumpa lo yo. Cepatan penuh. Nak apa be kerjaanmu tu ya? Nak kamu kalak kereteku ya? Preng. Ni aja bat. Lo cam ya oi pelit ah. Tanang be kau Suna. Itu kan jalan rusak. Kereke buhok dulu. Pun jalan dah bagus, kita balik oto. Hemok. Auk lah nah, dadah. Antahkan rambutan sepumpung di toko aku di kuloh nun yo. Antai for. Cuma cajet pon nah. Auk lah, itu kan sebagai contoh. Mun jadi dia nak bali dua tak tangan kita. Ali piong dah. Eh, dah yakin aku di situ eh. Kalau habis. Macam mana? Bila jalan kita mau dibangun, sedangkan di sana udah bagus sih. Gitu be Besuli, bukan kami enggak mau bangunnya, tapi dana anggaran tahun itu be enggak cukup. Mungkin tahun depan lah baru dibagus sih. Dan bisa aja lah Pak Yus. Cemana lah kualitas jalan kita enggak bagus. Sinun dibangun bagus, situ rusak. Tahun depan situ dibangun, sinun rusak. Jago. Licik Aiko. Kau ni kau jangan. Oh kau, tak lama ini anu kau datang. Sampai dah galap hari tu weh. Nyongi ne tai boiko. Ngalu anfai. Ngai ca pai head. Makanya ngai tet amlo ya. Lagu lah ba. Bile we nak bagu jalan kita ya. Yo, waktu ada luang. Yo. Ah, mana tu dorong mutanku? Jiwe. Itu ke bahasa terbelangan? Langan cara tuh. Josen lia ko. Antai foa.
Ancong ni nyonga. Apa di bu? Kamu lah kena aku kape. Tapi do, dah balik kamputanmu. Batal. KPB para ngutang besut inyang. Payus. Ayap Payus, Payus ayap. Yo yo yo, tengah lu saya yang ayap. Ma, bukan Payus yang ayap. Payus ayap. Saya yang ayap Payus. Oh, cocok. Manilah Pak. Segala usaha saya we pun terhambat. Sampai-sampai urusan cinta saya pun jadi berantakan. Pasti gara-gara jalan rusak. Nah, iyalah masalahnya Pak Yus. Saya pun nakak kena komplain oleh warga jak tadi. Jadi, bagaimana lah tuh Pak? Tenang kau lebat. Lebat lagi. Memang di tahun 2021 ya, memang banyak pemotongan anggaran. Sampai 3 kali. Iya, karena banyak dibayarkan untuk penanganan COVID. Tapi usah khawatir. Tadi saya dapat informasi. Info apa ya Pak? Itu be ada program baru dari Kementerian Keuangan untuk pemulihan ekonomi nasional yang disingkat dengan PEN. Oh, PEN. Apa ya Pak? Iya adalah dana talangan pemerintah pusat untuk mengembalikan ekonomi kita yang turun gara-gara pandemi. Jadi, pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan bantuan langsung kepada UMKM yang iya udah dikerjakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota Singkawang. Yang itu khusus diarahkan ke perbaikan infrastruktur. Karena iya adalah faktor penunjang utama kegiatan ekonomi. Oh, iya. Yo, be, bawa keluar tambur ni. Lekan dimakan. Yo, yang menglambat ke kasaan. Dah, udah. Lambat lagi. Pekerjaan di dalam membangun satu daerah tidak hanya tergantung kepada daerahnya, tapi yang paling penting adalah kekompakan di dalam jajaran pemerintahan kami dan juga mitra kerja kami. Itu yang bisa membuat jalan Bapak yang sudah 20 tahun rusak hari ini bisa diselesaikan karena kekompakan kita semua. Jadi yang bisa maksimal yang kita pinjam adalah 240 miliar itu tanpa bunga karena program pemulihan ekonomi nasional. Saat itu kami sangat memerlukan anggaran 200 miliar ini untuk membangun kota Singkawang. Terus kami diundang pada tanggal 30 Desember tanda tangan dan sekalimantan kota Singkawang dapat 200 miliar. Inilah hasilnya. Kelapa ke? Bapak truk. Oke oke, siap diantar. Ah ya Pak, yang jagung satu kontainer jadi ke? Oke oke. Syukurlah jebat, dah bagus jalan kita, hampir semua dah di aspal. Iya Pak Yus, cukainya saya. Hasil karbon nak dijual keluar daerah, mudah, nak ngantar barang, senang, pasanan pun melimpah. Iyalah dampak positif dari jalan yang bagus. Imbasnya kepada perekonomian masyarakat semakin membaik.
Contohnya, macam nak bisnis buahmu, kan lancar ya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong dana pin bayi, ngapain lah Pemkot Singkawang sampai harus minjam? Minjamnya be, jak cuma istilah jebat. Umpamanya gitu be, kau nak dagang, modalmu kurang. Mu nak nunggu cukup tabungan, bila baru nak terpulah dengan warung. Aui, mu nunggu terkumpul duit, keduaan gubuh warungku. Itu kan kena talang ya? Tapi bebungnya ke pak? Daan, khusus untuk kan Singkawang, daan pakai bunga. Pak Yus, kebetulan saya nak ngomong. Ada apa Bu Suli? Apa pemerintah itu Pak Yus? Bangun jalan, bangun jembatan, kan harus dana ya dibalikkan ke masyarakat langsung. Katanya untuk pemulihan ekonomi kasih modal ke, kasih sembako ke. Infrastruktur Bibu adalah pendukung utama pemulihan perekonomian. Contohnya masyarakat punya modal, tapi jalannya tidak ada, atau jalannya rusak. Macam mana nak masakkan barang, macam mana nak mengembangkan usaha. Kalau bukan ngai usulkan ke pusat, tak apa pun deh. Pak Yus, dah lah Bu Suli. Bopi dia yang manah-manahnya. Usah lupa Bu, ngan Ibu Suli. Lamanya Pak Haji berkemas tu. Pak Haji, wuhui. Dulu, dah, kita berangkat. Omar, sama baru ke Pak Haji? Astagfirullahaladzim, itu dia kemudahkan aku puhi itu, nyanyo. Yo, mana jamah hang tu kan sapi? Yo, ucap salam dulu Bib aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Selamat lagi ke sini. Subhanallah. Awalnya Pak Ustaz dah datang. Alhamdulillah. Dah boleh ke kita mulai tu? Jamahnya baru berdatangan masih, Pak. Oh, tu baru berdatangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ternyata dengan bagusnya jalan kita dapat meningkatkan ekonomi rumah. Betul tak ibu-ibu? Untuk inilah makanya kita berterima kasih kepada pemerintah Kota Singkawang yang telah membangun kota kita, membangun jalan untuk di kampung kita, khususnya kepada ibu wali kota. Bang Ii Singkawang dah kini tu. Iyo, hebatlah dek. Karena kota Singkawang kan dipimpin orang hebat. Oh bagus lalu. Di Mutiara, dah lama kita dah jalan-jalan tu. Mau ke isu kita ke pantai. Cuma dolok nang kita jalan-jalan pakai kereta buruk. Iya pun waktu jalan rusak. Mau ke? Mau lah. Tapi usah lupa isu bawa kawan juga. Ade. Bukan apa, supaya tak nimbulkan fitnah gaya be. Yes, suke tu. Pakai apa bang esok kita? Kretek ya? Ish, adalah surprise. Dah. Bang dah jam 9, baliklah dolok kita. Udah ya. Aulah, dah. Thank you.
mau piano. Oh. Anyong. Nyi aja bat. Jiu mo kang ya ucok mo ka. Jiu ngai yang coa. He anyong ngai lan sio aja bat. Nyi si. Jiu tau ngai ya. Nyi jiu ocin. Sedangkan ngai. Tanang be suna. Jadi kelak dia mbak kawan ni be. Ha, nyong yang cok, ngai sukat nyi. Ha. Teo liao. Encang o. An hebat nyi jebat. Comai nyi. Nah, bagaimana tu nah? Assalamualaikum. Salam. Pak, saya tu nak minta izin. Kami tu nak jalan-jalan. Pak, kami berangkat dulu ya. Bapak nak pagi ke dalam. Cumanya jauh ya, Pak. Nak mampu lama ibu nak, kan dah ang. Ada sebuah cerita tentang singkawang kote kita yang beragam budayanya. Pagi-pagi celang mate, langsung becarek kopi, duduk di warkop tengah kote, dah antara sesampai dah tengahan. Betul bang dah. Sadap menjalan. Nyaman kita nak berdharma wisata. Mun ke Singkawang usah nak lupa jalan-jalan ke pasir panjang. Naik odong-odong kita beli jajan, duduk bersila sambil makan caipan. Kesinun dah. Hebat kau jabat. Ayah salut dengan kau. Selama itu kau bisa mengatasi segala rintangan, termasuk sikap ayah kepada kau. Saya bukan orang hebat ya, tapi saya beruntung karena saya tinggal di Kota Singkawang yang hebat. Dan saya banyak belajar dari orang-orang hebat seperti ayah. Thank you.
tentang Singkawang kota kita yang beragam budayanya, ramah tamah penduduknya. Pagi-pagi celang mate langsung becarek kopi, duduk di warkop tengah kota.